to my channel Fitri Helen. Halo guys, ini ada lagi jajanan khas. Wasabi spice. Oh, thank you. This inside has what? Has something. What? Has something. 里面什么东西了？哦，OK，我忘记没有告诉你，我一定有那个猪肉。我知道你不，那你们，谢谢，谢谢，谢谢。猪肉我就不会卖你们了。好，谢谢，谢谢。对。好，等一下。好小心，加了。不行了。Hello guys, jadi aku sekarang lagi beli ini apa ya namanya kalau di Indonesia. Jangan lupa kalian sebelum nonton ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share ke media sosial kalian ya guys. Jadi satu bungkusnya itu 50 NT atau sekitar 25.000. Bola-bola ini ya. Ini di dalamnya tuh ada apa, cumi gurita gitu ya, dan mereka juga paham kalau orang Indonesia yang beli pasti nggak bakalan dikasih yang isinya daging babi guys. Barusan aku beli isinya itu gurita dan cumi. Nah, aku udah beli, aku udah sediain satu kotak. Ini terkenal banget ya di Korea guys, dan di sini juga banyak sekali pembelinya. Kalian bisa lihat orangnya udah pada antri. Halo. 3 menit sudah cukup sih. Bola-bola apa ya? Seperti bakso ikan. Kalian mau ngomong apa ini? Ini? 这个你又怎么念呢？啊，章鱼烧。章鱼。章鱼烧。对，章鱼烧。不一样，跟你一碗哈。不一样。我说在Korea那个很多Korea。啊，这片。对对对，不一样。好意思，我放YouTube。啊，OK。谢谢。Hey guys。哦，名字有点难。 Oke guys, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian ya. Surganya kuliner ya, dan ini adalah salah satu pasar malam terkenal juga, lumayan terbesar di daerah Taipei guys. Oke. Okay. Okay. Ya, aku udah dapet banyak. Oke, xiaoqie, xianchen, xiexie. Bye-bye. Oke guys, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.
Halo guys, jadi ini yang barusan aku beli. Tuh jajanannya ya. Ala-ala khas Korea. Kita buka ya. Oke. Nah, ini atasnya dikasih apa ya? Mungkin ada khasnya kali ya. Khas orang sini, jadi kalau kita aku lihat sih kayak bawang. Semacam apa ya? Aku sendiri enggak tahu loh. Guys, jadi seperti ini. Tuh, sebenarnya enggak dikasih taburan rempah ini juga enggak apa-apa. Di dalamnya itu ada cumi dan guritanya ya. Macam-macam. Kita bisa request mau isian apa gitu kan. Mantap banget guys. Aku mau cobain ini ya. Ini apa sih? Ini malah kayak ikan ya. Rasanya itu enak. Malah kayak ikan loh. Rasanya malah kayak ikan asin terus. Awal kita buka ya, buka bungkusnya tuh kayak yang ini rempah-rempah apa gitu ya. Tapi setelah aku cobain rasanya enak banget. Satu kotak isinya ada 6 ya, ada 6. Kita cobain ya. Rasanya nikmat banget guys. Gurih, empuk.